Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Sylvia Putri di channel Toko BJSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Ya, kali ini kita dapat orderan nih dari Wabasir Naila ya, dari Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi tentunya. Orderan ini kita dapatkan di Shopee dan tentunya Wabasir Naila ini order Samsung Galaxy A14 5G varian warna hitam ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja unboxing. Nah, sesuai permintaan Wabasir ya, ini harus di unboxing dulu dan tentunya masih tersegel rapi. Kita langsung aja buka ya Samsung Galaxy A14 5G warna hitam. Oh iya, Wabasir juga order hidrogel ya, hidrogelnya. Jadi nanti langsung dipasang hidrogelnya itu varian yang matte. Jadi buat anti minyak, anti sidik jari juga tentunya lebih aman ya. Oke, kita langsung unboxing dulu deh handphonenya. Oke, nah ini untuk Samsung Galaxy A14 ini masih terdapat triple adapter chargernya ya, masih tersedia. Tapi tentunya ini stoknya terbatas teman-teman. Kalau misalkan mau order, yuk buat order karena Samsung Galaxy A14 ini stoknya udah mulai menipis dan terbatas banget ya. Jadi sisa beberapa lagi, yuk siapa cepat dia dapat langsung order aja. Ini kayaknya harus dibuka dulu. Karena dilem jadi susah banget tuh. Oke. Oh iya, untuk Samsung Galaxy untuk travel adapternya garansinya 6 bulan ya teman-teman, aksesorisnya. Oke. Nah, ini ada seperti biasa ada dus buku kecil, di dalamnya itu ada buku panduan singkat dan juga di sini ada kabel data C2C. Ya, C2C-nya udah 15 watt ya, bukan 25 watt. Dan tersedia di BJSL juga. Kalau teman-teman mau order langsung order aja, langsung check out ya, oke. Stiker IMEI kita masuk aja ke dalam sini aja ya seperti biasa, karena emang udah biasa masukin ke box-nya. Oke. Ini ada unit handphonenya nih, guys. Warna hitam. Kita lihat dulu warna hitamnya seperti apa. Kalau kemarin kan di unboxing warna dark red ya. Itu warnanya sangat bagus banget kayak burgundy S22 Ultra, tapi yang warna hitamnya lebih kelihatan keren banget. Wow. Ini lebih premium, lebih mewah ya, di harga 2 jutaan nih teman-teman. Udah dapat jaringan 5G, terus juga RAM up to 12 GB. Oke, kita akan langsung cek kamera dari Samsung Galaxy A14 ya. Ini resolusi kamera utamanya 50 megapiksel. Seperti ini keren banget ya. Terus juga untuk lensa keduanya ada lensa potret. Jadi ini tuh untuk background belakang ngeblur ya teman-teman. Jadi bisa diatur buat tingkat blurnya. Ini tuh sebenarnya fokus di objek. Teman-teman bisa sesuaikan untuk tingkat blurnya berapa ya. Sesuai keinginan teman-teman. Oke. Untuk lensa ketiganya teman-teman ada lensa makro ya. Jadi ini tuh kalau teman-teman ngambil gambar jarak dekat, misalkan kayak contoh gambar tangan kayak gini, dia jarak 3-5 cm kelihatan jelas. Kalau jauh ngeblur ya. Kayak foto-foto tanaman dari jarak dekat itu kelihatan jelas ya teman-teman. Oke, kamera depannya. Nah, 13 megapiksel. Wih, cakep banget ya. Oke, kita langsung cek ke chargernya dong. Apakah chargernya mengisi dayanya ataukah tidak? Mari kita unboxing juga nih travel adapternya. Nah teman-teman akan dapat travel adapter kayak gini ya. Travel adapternya itu warna putih bawaannya, karena emang kabelnya juga warna putih ya. Beda lagi kalau teman-teman beli Samsung Galaxy A33 5373, itu travel adapternya karena 25 watt jadi beda warna hitam. Kalau sekarang selaras ya travel adapter sama kabel datanya. Kita langsung cobain aja, cek apakah terhubung. Ini 15 watt ya teman-teman. Oke, pengisian daya cepat 72%. Terhubung ya teman-teman ya. Aman ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan cek dari suaranya nih teman-teman. Nah, kita akan cek dari suaranya nih. Suaranya sebelah sini ya. Nah, oke, aman ya suaranya. Oke, untuk tombol volume bawah di sebelah sini, volume atas sama sidik jari di sininya tuh sama tombol power on off ya. Oke, aman.
Oh ya guys, for your information, aku juga mau ngasih tahu teman-teman kalau di Samsung Galaxy A14 5G ini ada tambahan RAM up to 6GB. Di mana sih caranya? Nih, sini. Ikut ya. Masuk ke pengaturan. Terus nanti di sini ada perawatan perangkat dan baterai. Nah, di sini ada memori, teman-teman klik aja. Dan juga di sini ada RAM Plus. Nah, teman-teman bisa pilih mau 2GB, 4GB atau 6GB. Tinggal klik nanti mulai ulang. Wow, keren ya. Nah, teman-teman, kita udah cek semua nih aman ya handphonenya dan juga aksesorisnya. Tentunya kita akan pasang hidrogelnya dulu nih buat Wak Basir. Ditunggu ya handphonenya. Nah, untuk hidrogelnya sudah terpasang ya. Nanti kita akan langsung packing buat teman-teman juga yang mau Samsung Galaxy A14 ini samaan kayak Wak Basir Naila. Langsung aja order lewat marketplace kita juga bisa ya, dari Shopee, Tokopedia dan juga Bukalapak serta aplikasi BJ Sale. Dan juga untuk warga Majalengka, teman-teman bisa datang ke BJ Sale Jalan Soan nomor 214 Majalengka, bisa juga ke Samsung Excellent Partner BJ Sale di Jalan Kiai Haji Abdul Halim nomor 226 Majalengka. Oke, cukup sekian video unboxing dari saya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen serta share ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Devi Sri Putri mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!